walau pun harus telah melakukan batas. Ini kan momen berkumpul dengan keluarga ya. Ini gimana? Nah, ini gimana nih kumpul dengan keluarga ini? Ini kan jarang-jarang kumpul ya? Iya, jarang-jarang. Senang nggak? Senang, senang bisa kumpul semuanya. Apa yang dilakukan saat berkumpul nih? Banyak. Apa aja? Kumpul makan bareng bisa, terus terkadang bercanda, cerita-cerita, curhat-curhat. Banyak sih ya, soalnya kan kalau buat ketemu mama itu susah. Kadang kalau mau ngumpulin juga susah. Ada yang di sana, ada yang di sini. Ini benar-benar kalau untuk tim dan ini momen paling bagus sih buat kumpul keluarga. Selama ini di mana posisinya? Kalau saya di Jawa, Pak. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Di sana ya. Ngapain ya? Usaha ya. Iya, belajar usaha lah. Belajar usaha di sana ya. Berarti selama ini memang sudah hidup di sana ya? Sementara. Kemungkinan ada perubahan lagi. Ini selama ini gimana Ibu setelah menjadi wali kota ini susah nggak komunikasinya? Ada pengalaman-pengalamannya bagaimana? Gampang-gampang susah ya. Cuma kalau mama selalu membagi waktu sih buat anak-anaknya ya. Kadang kalau memang dihubungi susah, mama kalau ada waktu sempat suka dihubungi lah. Balik ke sini ya? Iya. Tapi mendukung sebagai anak, mendukung Ibu mendukung sebagai banget, wali kota. Mendukung banget, soalnya prestasinya banyak yang dicapai. Apa yang diharapkan dari dukungan Ibu ini? Apa yang hasil yang diharapkan dari Ibu sebagai seorang wali kota? Membangun kota Singkawang lebih bagus lagi. Soalnya mama orangnya komit ya, jadi berusaha membuat yang lebih bagus lagi. Harapan di tahun baru Imlek ini untuk pribadi dan keluarga apa? Kalau untuk pribadi, yang paling penting jaga kesehatan mama. Soalnya mama kalau udah kerja dia suka lupa diri. Pesannya buat Ibu apa? Pesannya jaga kesehatan, itu aja yang paling penting. Soalnya kalau nggak sehat juga kan mau ngapa-ngapain susah. Paling penting kesehatan lah kita. Kalau untuk yang lainnya minta dukungannya. Semoga mama makin sukses lah membangun kota dalam berkarirnya ya, dari politiknya. Kita dukungan semuanya biar apa yang mau dicapai tercapai.